Kemiskinan tegar negara perlu dinotahkan tahun ini dan komitmen itu diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika berucap dalam majlis pelancaran Sentuhan Kasih Desa. Jadi untuk perinciannya terus bersama wartawan Nur Zuhairah Muhammad Zamri di lokasi. Silakan. Ya, Miza, komitmen itu sebentar tadi baru sahaja diungkapkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa majlis pelancaran Sentuhan Kasih Desa. Dan Datuk Seri Anwar juga menyeru seluruh jentera kerajaan untuk bekerja keras dalam merealisasikan hasrat berkenaan dengan penyerahan bantuan berjumlah RM12.8 juta yang memanfaatkan 5,757 penerima pada program Sentuhan Kasih Desa Negeri Sembilan di dataran nilai hari ini. Dan bantuan dan kemudahan kewangan berkenaan di bawah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW. Dan ini merupakan antara inisiatif bagi menoktahkan miskin tegar khususnya di kawasan luar bandar dan desa. Dan antara bantuan yang diperuntukkan adalah daripada RISDA bagi kelulusan bantuan keseluruhan program pembangunan RISDA peringkat Negeri Sembilan dari Januari hingga Jun tahun ini berjumlah sekitar RM12,000 yang meliputi bantuan program tanam semula getah, bantuan program prasarana asas pertanian, bantuan program AET dan bantuan program agro makanan RISDA peringkat Negeri Sembilan. Dan sementara itu, sebanyak RM277,000 pula diperuntukkan menerusi Felcra Berhad kepada 6 penerima program premis perniagaan dan program agro pertanian dan fertigasi kepada 20 penerima. Dan manakala bahagian pembangunan usahawan desa KKDW menerusi bantuan skim pembiayaan ekonomi desa turut menyerahkan RM188,000 kepada 2 penerima. Dan saudara, ini merupakan salah satu pengisian di dalam NSFest 2023 di bawah Mini Carnival Usahawan Desa yang melibatkan 5 agensi di bawah KKDW, iaitu Majlis Amanah Rakyat, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah, Jabatan Kemajuan Masyarakat, Felcra Berhad dan Jabatan Kemajuan Orang Asli, selain juga penglibatan dari bahagian pembangunan usahawan desa serta pejabat KKDW Negeri Sembilan dan juga Melaka. Jadi saya kira sekian sahaja perkongsian dari dataran nilai sempena Majlis Pelancaran Sentuhan Kasih Desa. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Terima kasih. Baik, terima kasih Zuhairah.